is free. Episode dibuka dengan mereka yang mulai berpetualang mencari Tuhan, di mana Caster akan pergi bertemu dengan teman lamanya, yaitu seorang pendeta bernama Mike, yang sangat senior dibandingkan dengan Caster. Mungkin saja dia tahu di mana Tuhan berada. Dan karena Tulip memacu mobilnya dengan sangat kencang, polisi pun mengejar mereka. Namun tentu Tulip tidak akan berhenti, dan malah memacu mobilnya lebih kencang. Namun sialnya ketika sudah aman, mobilnya malah kehabisan bensin. Dan akhirnya polisi mengepung mereka, dan langsung menyeret mereka keluar. Namun polisi yang tidak tahu kalau Casey adalah vampir, meminta pada Casey untuk melepaskan payungnya. Namun tentu Casey yang takut pada matahari, dia pun menolaknya. Caster pun yang melihat hal itu menggunakan Genesis pada polisi itu, sehingga mereka pun patuh kepada Caster. Dan Caster menyuruh untuk mengisikan bensin pada mobilnya. Namun tak lama tiba-tiba saja. Dan ya, tentu orang itu adalah si Kobo yang ingin membunuh Caster. Dan mereka pun yang panik berniat akan pergi. Namun Tulip tidak ingin meninggalkan mobilnya, sehingga Caster menyuruh pada Tulip untuk menyedot bensin dari mobil lain menggunakan usus manusia karena mereka tidak punya selang. Meskipun itu sangat menjijikkan, namun Tulip tak punya pilihan lain. Dan Caster akan menolong Casey sebelum dia mati terbakar. Ready to go? Yes, please. Untung saja mereka berhasil pergi dari tempat itu, karena jika telat maka si Cowboy akan membantai mereka semua. Dan di sini Caster belum kenal pada si Cowboy. Namun yang pasti tujuannya untuk mengambil Genesis pada tubuh Caster. Kemudian mereka pun mampir di rest area. Namun penjaganya sangat terkejut saat melihat usus manusia menempel di mobil mereka, sehingga dia pun berniat akan menelepon polisi. Namun Caster mengatakan kalau semua polisi telah dibantai oleh seseorang, sehingga Caster meminta pada orang itu untuk berbohong jika ada yang mencari mereka. Sedangkan di dalam, Tulip menghilangkan rasa mualnya dengan minum sebanyak mungkin akibat menghisap bensin menggunakan usus manusia. Dan Tulip masih merasa heran dengan orang yang sedang mengejar mereka. Namun Casey mengatakan tak usah takut, karena kita punya Caster yang sangat amat hebat, karena dapat melakukan apapun dengan Genesis. Tak lama setelah itu, si Cowboy datang ke tempat ini untuk bertanya di mana pendeta. Namun orang ini mengatakan kalau mereka telah pergi, tapi tidak tahu pergi kemana. Si Cowboy pun yang terkenal sangat amat kejam, langsung saja mencabut lidah orang ini dengan sangat mudah. Dan kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Caster. Singkatnya mereka telah sampai di rumah Mike, dan Mike pun menyambut Caster. Kemudian Caster bertanya pada Mike tentang Tuhan yang katanya telah menghilang. Dan ternyata Mike pun tahu kalau Tuhan sudah menghilang, karena setiap kali berdoa tak pernah ada jawaban dari Tuhan. Caster pun kembali bertanya mungkin saja Mike tahu di mana Tuhan sekarang ini. Mike mengatakan bahwa dia pernah menemukan sebuah peta yang katanya tempat tinggal dari Tuhan saat datang ke bumi. Namun sayangnya peta itu telah hilang, dan hal itu sangatlah disayangkan sekali. Kemudian Caster pergi keluar untuk berpikir bagaimana caranya menemukan Tuhan. Tak lama Mike datang lalu mengatakan bahwa hilangnya Tuhan pasti ada alasannya. Mungkin saja Tuhan ingin menguji kita semua, atau mungkin juga Tuhan punya masalah, sehingga kita sebagai umatnya harus membereskan masalah itu. Dan tentu tujuan dari Caster untuk mencari Tuhan, karena dia punya kekuatan Genesis yang sangat amat luar biasa. Mike pun yang penasaran meminta pada Caster untuk menunjukkannya. Jelas hal itu membuat Mike sangat amat terkejut, karena Caster punya kekuatan yang sangat mengedankan sekali. Kemudian Mike memberikan sebuah alamat kepada Caster, di mana mungkin saja orang itu dapat membantu Caster untuk mencari Tuhan. Sehingga besok harinya mereka pun langsung pergi ke alamat itu. Namun ketika Mike sedang bersantai, dirinya mendengar suara anjingnya menggonggong, sehingga Mike pun mengambil pisau kecil untuk berjaga-jaga. Dan tak lama datanglah seseorang, dan ternyata orang itu adalah si Cowboy.
Dan tentu Mike tahu tujuan dari si koboi untuk mencari Caster lalu membunuhnya. Sehingga Mike pun lebih memilih untuk mati daripada harus mengatakan di mana Caster. Itu artinya si Mike ini orang yang sangat amat setia kawan. Dan ternyata Mike pun kenal pada si koboi karena dia sangat terkenal dan juga sangat kejam. Yang dimana si koboi ini bernama Santo, sang pembunuh dari neraka. Dan tentu Mike juga tahu kalau Santo sangat amat kuat, bahkan bisa dikatakan mustahil untuk membunuhnya. Alhasil Mike memutuskan untuk bundir. Malam harinya setelah sampai di alamat itu, mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Tammy. Dan Caster pun langsung mengatakan sedang mencari Tuhan. Tammy mengatakan kalau Tuhan pernah datang ke tempatnya untuk mendengarkan musik jazz. Dan Tuhan sering duduk di kursi paling belakang. Namun Tammy tidak ingin mengatakan ciri-cirinya. Karena jika Caster bertemu dengan Tuhan, Caster tak akan dapat melakukan apapun. Meskipun Caster memohon, namun Tammy menolak untuk mengatakannya. Dan menyuruh penjaga untuk mengusir Caster. Namun ternyata penjaganya sedang bertarung dengan Casey. Dan ketika Caster akan menggunakan Genesis, Tammy pun malah mati akibat terkena peluru nyasar dari anak buahnya yang sedang bertarung dengan Casey di ruangan sebelah. Jelas saja Caster pun sangat panik. Namun sebelum mati, Tammy mengatakan kalau Tuhan sangat suka dengan musik jazz. Dan semoga saja Caster dapat menemukan Tuhan dengan selamat. Dan di sini Caster melihat seseorang yang terus saja berjalan ke arahnya. Dan ternyata orang itu adalah Santo, sang pembunuh. Caster pun mencoba untuk menghentikannya menggunakan kekuatan Genesis. Namun edannya ternyata kekuatan Genesis tidak mempan sama sekali kepada Santo. Dan hal itu semakin membuktikan bahwa Santo sangat-sangat-sangatlah amat kuat. Tentu Caster pun merasa heran, kenapa kekuatannya tak mempan pada orang itu. Dan Santo pun langsung menembak Caster. Namun untungnya tembakannya terhalang oleh mobil yang datang. Dan karena hilang kendali, mobil itu pun langsung menabrak Santo. Dan ya, tentu saja Santo masih hidup. Tak lama banyak orang yang datang sambil membawa senjata. Caster yang panik menyuruh pada mereka untuk menembak orang itu. Namun apalah daya, semuanya itu tidak ada gunanya karena Santo dapat menahan semua tembakannya. Bahkan sebuah bom tak dapat membunuhnya. Alhasil Santo pun membantai mereka semua. Kemudian Caster mengajak Casey dan Tulip untuk pergi dari sini sebelum Santo membunuh mereka. Tak lama datang seorang pria untuk mengambil minuman. Tapi orang itu malah berisik yang membuat Santo datang ke arah mereka. Namun untungnya mereka berhasil kabur lewat jendela. Dan karena emosi, Santo pun menghantamkan kepala orang itu pada mesin minuman. Kemudian Santo mengejar Caster yang telah pergi menggunakan mobil. Besok harinya Casey mengatakan ada 3 kemungkinan kenapa koboi itu mengejar mereka. Yang pertama kemungkinan, yang kedua kemungkinan, dan yang ketiga kemungkinan. Sementara itu Pior pun merasa gelisah, galau, merana. Karena sahabatnya yaitu si Blaine telah meninggal saat di neraka. Dan si Blaine tak bisa hidup kembali. Karena ternyata senjata yang digunakan oleh Santo dapat membunuh mereka semua untuk selamanya. Dan karena tidak tahu akan pergi kemana, dia pun pergi ke hotel untuk menginap. Saking galaunya ditinggal oleh si Blaine, Pior melakukan bundir, namun apalah daya Pior hidup kembali. Bahkan dia pun terus mencoba untuk melakukannya. Namun tetap saja hal itu tidak ada gunanya. Kemudian Pior pergi ke bar untuk minum. Dan ketika ada seorang MC yang memintanya untuk bernyanyi, si Pior malah memasukkan mic itu ke dalam air yang membuatnya kesetrum dan mati. Namun Pior kembali hidup dan muncul dari balik tirai. Dan ternyata hal itu membuat semua orang sangat kagum karena mengira kalau Pior sedang melakukan sebuah sulap. Oleh karena itu dalam sekejap mata Pior pun menjadi terkenal dan menjadi bintang utama di tempat ini. Sehingga Pior pun terus melakukan aksinya itu. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Pior teringat kepada si Blaine yang membuatnya kembali galau. Tak lama Caster Chase pun datang ke bar ini dan melihat Pior menjadi bintang utama di tempat ini.
Oleh karena itu, setelah acara selesai, mereka pun menghampiri Pior. Dan tentu Pior merasa sangat amat kesal pada Caster. Caster lalu bertanya di mana si Blaine. Dengan berat hati, Pior mengatakan kalau si Blaine telah mati. Mereka sempat merasa bingung karena malaikat tidak bisa mati. Namun Pior pun tidak menjawabnya. Caster mengatakan kalau sekarang ada seorang koboi yang sangat amat kuat sedang mengejarnya. Pior pun menjelaskan koboi itu bernama Santo. Dan dia bukanlah manusia karena Santo datang dari neraka untuk membunuh Caster. Caster pun sangat terkejut karena mengira kalau Santo hanyalah sebuah dongeng. Dan sangatlah mustahil bagi Caster untuk mengalahkan Santo. Karena hanya Pior yang dapat menghentikannya. Itu karena Pior yang telah memberikan tugas pada Santo untuk membunuh Caster. Tentu Caster merasa sangat kesal. Dan meminta pada Pior untuk membatalkan perintahnya pada Santo. Karena jika tidak maka Caster akan menggunakan Genesis pada Pior. Namun Pior tidak takut sama sekali. Karena ternyata jika Caster menggunakan Genesis, maka Santo pun akan melacak dan menemukan Caster. Dan itulah alasannya kenapa Santo selalu menemukan Caster. Namun Caster yang emosi berniat akan menggunakan Genesis pada Pior. Namun Casey menahannya sambil mengatakan bahwa dirinya akan mencoba untuk memujuk Pior. Dan saat Pior balik ke kamarnya, Casey telah menunggunya. Dan karena Casey orangnya sangat asik, Pior pun menerima ajakan Casey. Awalnya Pior sempat curiga. Namun Casey hanya ingin menghibur Pior yang telah kehilangan si Blaine. Untungnya Pior pun percaya pada Casey. Dan akhirnya mereka pun langsung bersenang-senang. Dalam pengaruh narkoboy, Casey pun mulai bertanya pada Pior tentang Santo. Dan membujuk untuk membatalkan perintahnya. Namun Pior yang sangat amat ngeplay, membuatnya terus saja mengatakan tentang si Blaine. Sementara itu ada seorang pria yang datang ke kamar Tulip, di mana orang ini bernama Gary dan Tulip kenal padanya. Gary mengatakan kalau bosnya yaitu Victor mencari Tulip, dan meminta pada Tulip untuk kembali. Namun tentu Tulip menolaknya. Alhasil Gary pun memaksa Tulip untuk ikut dengannya. Namun badan besar bukanlah jaminan akan menang dalam pertarungan, karena Tulip dapat mengalahkan Gary dengan sangat mudah. Tak lama Casey pun datang, dan Tulip menjelaskan semuanya pada Casey siapa orang ini, sehingga meminta pada Casey jangan mengatakan tentang hal ini pada Caster. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi dan melanjutkan mencari Tuhan. Namun Pior merasa sangat sedih karena di saat Pior mulai menemukan sahabat barunya, Casey malah akan pergi. Pior mengatakan semoga saja kalian bisa menemukan Tuhan, karena Pior yang seorang malaikat sama sekali belum pernah bertemu dengan Tuhan. Dan Pior bertanya kemana kalian akan pergi. Caster bilang kalau kita akan pergi ke New Orleans, di mana tempatnya musik jazz berkumpul. Itu karena Tuhan sangat suka dengan musik jazz. Dan sebelum pergi, Caster menggunakan Genesis pada Pior dengan mengatakan temukan kedamaian. Namun hal itu malah membuat Pior kembali galau. Karena kedamaian yang Pior cari adalah kematian, agar dapat kembali bertemu dengan si Blaine. Dan karena Caster sempat menggunakan Genesis pada Pior, tentu saja tak lama Santo pun datang. Karena Santo dapat melacak perintah dari Genesis. Kemudian Pior mengatakan jika Santo dapat membunuh Genesis, maka Santo dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Dan Santo dapat pergi ke New Orleans karena Caster ada di sana. Namun sebelum pergi, Pior punya satu perintah lagi pada Santo, di mana Pior meminta pada Santo untuk membunuhnya. Sementara itu di tempat lain, ternyata Eugene yang asli masih hidup, dan sekarang dikurung dalam penjara yang ada di neraka. Namun karena merasa penasaran dengan tempat ini, Eugene pun pergi keluar. Dan tak lama Eugene bertemu dengan seorang pria yang menatap ke arahnya. Sementara itu mereka telah sampai di New Orleans untuk mencari Tuhan. Namun di sini Tulip yang melihat sebuah mobil mencoba untuk bersembunyi. Dan mengatakan pada Caster bahwa dia akan mencari penginapan bersama dengan Casey. Karena ternyata Casey punya teman bernama Dennis yang tinggal di sini. Sedangkan Caster mulai masuk ke dalam bar untuk bertanya di mana Tuhan. Namun hal itu pun malah ditertawakan. Karena Caster yang seorang pendeta malah mencari Tuhan. Sehingga Caster yang emosi langsung menghajarnya.
Sementara itu, mereka telah sampai di rumah temannya Casey, yaitu Dennis. Dan meskipun Dennis terlihat tidak suka kepada Casey, namun Dennis pun tetap menyuruh pada mereka untuk masuk. Tapi di sini Tulip semakin cemas karena New Orleans tempat tinggal Victor, di mana si Victor sangat amat berbahaya dan juga sangatlah kejam. Casey pun menyarankan supaya Tulip bicara dengan Caster. Namun Tulip menolaknya karena Caster malah akan membuat masalahnya menjadi tambah rumit. Dan Caster juga tidak akan pergi sebelum menemukan Tuhannya. Sementara itu, ketika sudah pasrah dan akan pergi, seorang pelayan mengatakan agar Caster bertemu dengan seorang penyanyi wanita. Mungkin saja dia akan tahu di mana Tuhan berada. Alhasil, Caster pun langsung pergi. Dan beruntungnya, Caster bertemu dengan orangnya, yaitu seorang penyanyi wanita yang sangat montok, aduh hai sekali. Kemudian, Caster pun bertanya pada wanita ini tentang Tuhan. Namun kampretnya wanita ini malah menyiram Caster dan pergi begitu saja. Namun Caster pun tidak menyerah dan mengejar wanita itu yang telah naik taksi. Namun ternyata taksinya ditabrak oleh mobil lain dan menculik wanita itu. Caster pun tidak tinggal diam dan menggunakan Genesis untuk menolongnya. Caster pun menghajar mereka satu persatu. Dan tentu Caster dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Kemudian wanita itu pun mengajak Caster pergi ke rumahnya sebelum mereka datang lebih banyak. Wanita ini mengatakan bagaimana caranya Caster menghentikan mobil itu dengan mudah. Dan ternyata orang-orang tadi dari sebuah kelompok agama rahasia yang ingin menguasai dunia. Dan karena merasa penasaran dengan kekuatan Caster, wanita itu pun akan mencoba untuk mencium Caster dan menyuruh Caster untuk menghentikannya. Dan karena takut dengan kejadian tadi, wanita itu pun memutuskan untuk pergi. Sementara itu, Tulip akan pergi dengan alasan ingin membeli rokok dan meminta pada Casey jangan ikut dengannya. Dan faktanya ternyata wanita ini anggota dari kelompok agama itu sendiri. Dan yang dihajar oleh Caster adalah anak buahnya. Dan kelompok ini pun dipimpin oleh seorang pria bernama Hairstar. Sementara itu, tanpa diduga, anak buah Victor berhasil menemukan Tulip dan langsung menangkapnya. Pagi harinya, Casey yang cemas pada Tulip mengirim pesan padanya. Namun tak lama, Victor pun datang dan merasa kesal melihat Tulip. Di sini, Tulip pun menangis sambil meminta maaf pada Victor. Namun, Victor mengatakan kalau menangis tidak akan membereskan masalah. Dan karena ada urusan, Victor menyuruh Tulip untuk pergi jalan-jalan di rumahnya agar Tulip lebih tenang. Sementara di neraka, semua tahanan keluar karena ada kerusakan. Namun di sini terjadi adu mulut antara pemuda baragajul bernama Tyler dengan seorang nenek yang tidak berdaya. Eugene pun yang kasihan pada si nenek langsung memisahkan mereka. Namun yang ada, Tyler malah menghina wajah Eugene yang mirip seperti anunya. Akan tetapi orang ini pun tidak tinggal diam dan menyuruh Tyler untuk berhenti. Tak lama kerusakan pun telah diperbaiki dan para tahanan kembali ke dalam selnya masing-masing. Namun sel Eugene malah terkunci. Alhasil orang ini pun mengajak Eugene untuk masuk ke dalam selnya. Karena jika petugas melihat Eugene ada di luar, maka Eugene akan dimasukkan ke dalam lubang neraka yang sangat amat mengerikan. Dan ternyata orang ini bernama Hitler, yaitu seorang pria yang memulai Perang Dunia Kedua. Dan karena kejahatan yang telah banyak membantai orang-orang, otomatis dia pun masuk ke dalam neraka. Tak lama datang kepala sipir yang meminta pada Eugene untuk ikut dengannya. Di sini kepala sipir mengatakan bahwa neraka ini tidak punya dana lagi untuk menampung manusia yang datang. Dan jika semua sel telah penuh, maka mereka akan dipindahkan ke lubang neraka yang sangat amat mengerikan. Wanita ini pun mengatakan bahwa Eugene anak yang baik. Namun sedikit kesalahan saja dapat mengirim Eugene ke dalam neraka. Dan di neraka semuanya sama saja. Kemudian Eugene dipindahkan untuk berbaur dengan tahanan lain. Dan karena hanya Hitler yang baik padanya, Eugene pun kembali mendekatinya. Dan lagi-lagi Tyler yang masih marah pada Eugene kembali menghinanya. Hitler pun mencoba memisahkan mereka. Namun Tyler yang kesal pada Hitler langsung saja memukulnya sampai babak belur. Dan Eugene mencoba untuk menghentikan mereka. Namun edannya bukannya menolong Hitler, si Eugene pun malah ikut memukulnya.
Sementara itu, mereka melihat sebuah video dari si kakek yang sedang berakting. Namun mereka sangat terkejut karena orang ini sama dengan Tuhan yang dipanggil oleh Caster saat di gereja. Dan pada saat itu, Caster sempat mengira kalau si kakek adalah Tuhan. Bahkan di sini semua perkataan dari si kakek sama dengan Tuhan yang dipanggil oleh Caster. Namun setelah itu si kakek pun malah dihabisi. Kemudian Casey merasa kesal karena Caster tidak peduli kepada Tulip. Padahal sejak tadi malam Tulip belum juga pulang. Alhasil Casey mengatakan mungkin saja sekarang ini Victor menangkap Tulip. Itu karena Tulip pernah membunuh anak buahnya Victor. Tentu hal itu membuat Caster menjadi sangat marah dan langsung pergi ke rumah Victor. Di lain sisi, Tulip mencoba untuk membuka tempat penyimpanan senjata. Tak lama anak buah Victor pun datang. Namun kali ini Tulip pun tidak tinggal diam, dan dia pun langsung menghajarnya. Kemudian Tulip masuk ke kamar Victor. Namun hal itu tidak membuat Victor takut. Hingga tak lama Tulip pun diserang oleh anak buahnya Victor. Sementara itu, Caster sudah datang di rumah Victor. Dan tentunya Caster dapat masuk dengan sangat amat mudah karena menggunakan Genesis, yang membuat para penjaga hanya diam saja. Kemudian Caster masuk ke dalam ruangan dan melihat mayat yang telah digantung hingga tiba-tiba. Tentu saja Caster tak tinggal diam. Dia pun menghajar balik pria itu. Dan meskipun awalnya Caster sangat kesulitan, namun pada akhirnya Caster dapat mengalahkannya. Kemudian Caster masuk ke kamar Victor untuk menolong Tulip. Dan tanpa ampun Caster akan menghabisi Victor dengan tangannya sendiri. Namun Tulip menahannya sambil mengatakan kalau Victor adalah suaminya. Tentu saja Caster pun langsung terdiam. Sementara itu Santo telah sampai di kota New Orleans dan sedang menuju ke arah Caster dengan melacak Genesis. Karena Caster terus saja menggunakan Genesis yang membuat Santo dapat menemukannya. Dan di sini Caster sangat amat marah kepada Victor. Namun Tulip mengatakan bahwa dia tidak pernah cinta pada Victor dan ingin bercerai dengannya. Akan tetapi Caster pun langsung menyeret Victor ke dalam ruangan tempat Caster bertarung dengan anak buah Victor. Dan Caster pun langsung mengikat Victor. Tulip mencoba untuk menahan Caster sambil mengatakan alasan dirinya menikah dengan Victor. Namun Caster malah menggunakan Genesis untuk menyuruh Tulip pulang. Namun Tulip membawa anak Victor atau anak tirinya Tulip ke rumah untuk berjaga-jaga. Dan di sini Tulip menghajar Casey karena telah mengatakan semuanya pada Caster. Dan hal itu semakin membuat Tulip dalam bahaya. Bahkan hidup mereka tidak akan pernah aman. Casey pun yang merasa bersalah akan pergi ke rumah Victor untuk menghentikan Caster yang akan menghabisi Victor. Namun ternyata tujuan Casey datang ke sini bukanlah untuk menghentikan Caster. Justru Casey sangat mendukung apa yang akan Caster lakukan pada Victor. Karena jika masalah ini terjadi padanya, maka Casey pun akan melakukan hal yang sama seperti Caster. Kemudian Caster pun langsung menghampiri Victor dan mengambil sebuah kampak untuk menghabisi Victor. Tell me. Casey mengatakan bahwa dia telah berusaha untuk menghentikan Caster. Dan Casey tidak tahu apakah Caster membunuh Victor atau tidak. Namun tak lama Caster pun datang. Dan ternyata Caster tidak membunuh Victor. Karena Caster menemukan surat cerai dari Tulip untuk Victor. Dan itulah alasannya kenapa Caster tidak menghabisi Victor. Sementara itu ketika Victor sedang bersantai dengan anaknya, tak lama ada suara tembakan yang membuat Victor langsung waspada dan menyuruh pada anaknya untuk bersembunyi. Dan ya, tentu saja itu adalah Santo sang pembunuh yang bertanya pada Victor di mana Caster. Namun karena Victor pun tidak tahu Caster ada di mana, Santo pun langsung saja menghabisi Victor. Kemudian Santo mendekati anak Victor untuk menghabisinya. Namun anak itu mengatakan bahwa dia tahu Caster ada di mana dan akan mengantarkan Santo ke tempat Caster. Dan episode pun selesai cuy. Ending yang sangat mengesankan. I know where he is. Sementara itu ada seorang pria bernama Pakim yang ingin mengambil cairan putih dari seseorang dengan imbalan uang yang sangat banyak. Awalnya sang istri merasa ragu karena takut ada efek sampingnya. Pakim mengatakan selama ini belum ada efek samping yang berbahaya, hanya akan menimbulkan rasa sakit saja. Dan Pakim pun akan memberikan obat untuk menghilangkan sakitnya.
Dan karena banyak hutang yang harus dibayar, alhasil mereka pun setuju. Dan Pake mulai mengambil cairan itu dari tubuh pria tersebut. Setelah selesai, Pakim pun memberikan cek pada mereka. Kemudian Pakim langsung pergi menggunakan mobil lapis baja yang sangat kokoh. Singkatnya, Pakim bertemu dengan seorang pria yang sangat amat benghar, di mana orang ini mengatakan bahwa istrinya punya penyakit pikun yang sangat parah. Bahkan namanya saja dia pun tidak tahu. Dan bukan hanya itu saja, sang istri juga tidak pernah memakai celana. Kemudian Pakim meletakkan cairan itu di atas sebuah alat yang sangat canggih dan meminta barang dari istrinya untuk mencocokkan cairan itu. Dan untungnya cairan itu pun cocok dengan si nenek. Alhasil Pakim merubah cairan itu menjadi sebuah kapsul untuk diberikan pada si nenek. Dan ajaibnya dalam sekejap mata, penyakit si nenek langsung sembuh pada saat itu juga. Richard. Kemudian setelah mendapatkan bayaran yang sangat amat banyak, Pakim langsung pergi. Dan ternyata di mobilnya terdapat banyak cairan yang akan Pak Kim jual. Sementara itu, Santo bersama anak Victor telah sampai di apartemen Kester dan langsung saja memeriksa satu persatu kamarnya. Namun karena mereka tidak tahu tentang Kester, dengan kejamnya Santo membantai mereka semua. Dan di saat Kester akan memakan es krim, dia pun sangat terkejut karena di dalam es krim itu ada sebuah peluru milik Santo yang masih hangat. Dan Kester mengatakan pada mereka bahwa Santo ada di sini, sedangkan Santo sudah ada di depan kamar mereka. Dan untungnya mereka pun berhasil kabur. Namun tentu hal itu percuma saja, karena setiap Kester menggunakan Genesis maka Santo dapat menemukan mereka. Sehingga Tuli meminta agar Kester jangan pernah menggunakan Genesis lagi. Namun Kester sangat amat membutuhkan Genesis untuk mencari Tuhan. Dan Kester merasa heran kenapa Genesis tak mempan kepada Santo. Padahal sebelumnya Genesis dapat digunakan pada malaikat dan patuh padanya. Alhasil mereka pun langsung pergi untuk mencari tahu kelemahan dari Santo. Dan ternyata Santo ini tercatat di dalam buku sejarah, di mana dulunya Santo seorang pembunuh yang sangat amat handal dan juga sangat kejam. Namun Santo jatuh cinta pada seorang wanita lalu menikah dengannya. Dan Santo pun memiliki seorang anak perempuan. Namun suatu hari anak serta istrinya meninggal karena sakit. Semenjak saat itu Santo menjadi sangat amat murka. Dan hal itu membuat jiwanya menjadi hancur, yang membuatnya tidak punya jiwa. Sehingga Santo yang sangat marah membantai semua orang yang ada di Redwater. Dan karena dosanya itu, Santo pun tak dapat tempat di surga, dikarenakan Tuhan telah mengusirnya. Dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka untuk mengenang kembali masa kelamnya. Dan karena Santo paling dibenci di surga, maka tentu saja Santo pun menjadi penguasa di dalam neraka. Bahkan iblis dan juga setan sangat amat takut padanya. Dan karena sudah tahu kelemahan dari Santo, mereka pun mulai membuat rencana. Namun Casey baru ingat kalau Dennis akan pulang ke rumah dan Santo ada di sana. Sehingga Casey pun langsung menelpon Dennis. Namun sialnya Dennis pun tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian Kester mengambil HP-nya dan mengatakan pada Santo bahwa dirinya akan datang dan jangan sakiti Dennis. Meskipun merasa takut, namun Kester tak punya pilihan lain. I'm here. I'm coming. Tak lama Kester pun datang dan Santo sudah siap untuk membunuh Kester. Namun Kester mengatakan tidak ada gunanya menghabisi dirinya. Itu karena sekarang Tuhan telah menghilang. Mendengar hal itu, Santo langsung menurunkan senjatanya dan meminta pada Kester untuk membuktikannya. Alhasil Kester menunjukkan video tentang si kakek yang mengaku sebagai Tuhan. Dan karena tidak tahu, Santo pun percaya. Kester lalu mengatakan bahwa dia tahu tujuan dari Santo untuk pergi ke surga bertemu dengan keluarganya. Namun sayangnya Tuhan telah mengusirnya. Oleh karena itu, Kester dapat membantu Santo pergi ke surga, karena Kester punya kekuatan yang dapat melakukannya. Alhasil, Santo pun memberikan waktu 1 jam kepada Kester untuk membawa kembali jiwa keluarganya. Dan jika Kester berhasil, maka Santo akan melepaskan Kester. Namun, Santo meminta agar teman Kester tetap di sini sebagai jaminan. Dan karena tidak ada pilihan lain, Kester pun setuju. Dan Kester berjanji pada mereka akan kembali. Kembali.
Kemudian Caster pergi ke toko dukun untuk membeli jiwa seseorang. Orang ini mengatakan stoknya sudah habis. Ditambah lagi dirinya telah berhenti untuk menjual jiwa. Namun ada orang Jepang dengan teknologi tinggi yang dapat menciptakan atau memanggil jiwa seseorang dengan sangat mudah. Dan secara kebetulan mobil Pak Kim pun datang, sehingga Caster pun langsung pergi ke sana. Namun hal itu percuma saja karena mobilnya dilapisi dengan baja dan juga kaca yang sangat tebal. Caster lalu menelepon Tulip untuk menanyakan bagaimana caranya menghancurkan mobil dari baja. Tulip menyarankan agar Caster membuat bom dengan bahan yang mudah didapat. Singkatnya, setelah berhasil membuatnya, Caster menempelkan bom itu pada mobilnya. Namun hal itu percuma saja karena mobil itu sangatlah amat kuat. Tak lama polisi pun datang karena melihat perbuatan dari Caster. Sementara itu Tulip mulai panik karena waktunya hampir habis. Dan Cassie pun merasa cemas melihat kondisi dari Dennis. Dan di sini Tulip pun baru sadar kalau Dennis bukanlah teman Cassie. Karena Cassie sangat amat cemas melihat kondisi Dennis. Dengan terpaksa Cassie pun mengatakan kalau Dennis adalah anaknya. Alasannya karena Cassie adalah vampir yang dapat hidup abadi serta awet muda. Sedangkan anaknya hanyalah manusia biasa. Mendengar hal itu, Tulip pun menjadi kasihan dan mencoba untuk bicara dengan Santo agar Dennis dilepaskan. Namun tentu hal itu percuma saja, karena sebelum Caster kembali maka mereka pun tidak boleh pergi. Di lain sisi, Caster menggunakan Genesis pada polisi untuk menahan mobil dari Pak Kim. Dan singkatnya setelah bertemu dengan Pak Kim, Caster meminta padanya untuk menemukan jiwa yang cocok dengan peluru dari si Santo. Akan tetapi semua jiwa yang ada di sana tak ada yang cocok dengan Santo. Tentu Caster mulai panik karena waktunya akan segera habis. Alhasil Caster pun akan mencoba dengan jiwanya, dengan menaruh rambutnya di alat itu. Dan tanpa diduga ternyata hasilnya cocok. Caster pun akan memberikan sebagian jiwanya kepada Santo. Dan setelah obatnya selesai, Caster pun langsung pergi. Dan secara bersamaan waktunya telah habis. Dan Santo pun akan menghabisi mereka dimulai dari Tulip. Namun dengan sekuat tenaga, Cassie mencoba untuk menahannya. Dan ya, untung saja Caster pun datang di waktu yang tepat. Dan langsung memberikan obat jiwa itu pada Santo. Namun ternyata Santo pun tahu kalau jiwa ini milik Caster. Namun demi bertemu kembali dengan keluarganya, Santo tidak peduli dan langsung meminumnya. Dan ya, karena sekarang ini Santo punya jiwa dalam dirinya, Caster pun dapat mengendalikan Santo dengan sangat mudah. Dan Caster menyuruh pada Santo untuk melepaskan semua senjatanya. Kemudian Caster pun akan mengirim Santo kembali ke dalam neraka. Namun Caster tidak jadi untuk melakukannya. Itu karena sekarang di tubuh Santo terdapat jiwanya. Dan hal itu akan membuat Caster menderita. Alhasil Caster menggunakan mobil Pak Kim untuk mengurung Santo. Dan mobil itu pun ditenggelamkan ke dalam sebuah rawa. Tentu hal itu membuat Santo sangat amat marah dan juga murka kepada Caster. Sementara itu di negara Vietnam ada sepasang suami istri yang sedang baranghakan dengan sangat nikmat, di mana mereka punya babi yang sangat amat gemuk. Namun tiba-tiba saja sang istri pun langsung berteriak dan si suami yang melihatnya langsung ngadeg-deg. Singkat waktu besok harinya, Hairstar datang ke Vietnam untuk melihat kejadian yang sangat aneh tentang adanya babi yang dapat melayang. Dan para warga yang melihatnya merasa sangat kagum, sehingga menjadi berita yang sangat membagongkan. Dan berita itu juga dilihat oleh Caster serta Tulip. Namun mereka berdua pun tidak peduli. Tulip lalu bertanya apakah benar Santo telah dikirim ke dalam neraka. Caster bilang kalau Santo sudah ada di neraka dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Padahal faktanya Caster tidak mengirim Santo ke dalam neraka karena sebagian jiwanya ada pada Santo. Sementara itu dengan karisma yang sangat membagongkan, Hairstar dapat mengendalikan semua masalah, termasuk dengan babi yang melayang tersebut. Kemudian scene flashback ke masa lalu, sebelum Hairstar menjadi pemimpin dari kelompok agama rahasia.
di mana syarat untuk menjadi anggota kelompok ini haruslah orang Kristen. Dan Herstar mengatakan pada bosnya bahwa dia 100% agama Kristen. Dan sebelum bergabung, Herstar bersama yang lainnya haruslah mengikuti tahap seleksi, karena hanya dibutuhkan satu orang saja untuk bergabung dengan kelompok ini. Dan dengan kepintarannya, Herstar dapat mengalahkan mereka semua. Karena ternyata selama melakukan tahap seleksi, Herstar selalu melakukan kecurangan, bahkan tidak segan untuk menghabisi lawannya. Namun edanya, bosnya pun merasa bangga, karena dalam hidup ini kita harus melakukan apapun untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian sang bos mengatakan tujuan dari kelompoknya yang bernama Grilli untuk mencari Tuhan, di mana Yesus tinggal di bumi dan dijaga dengan sangat amat ketat, yang dilengkapi dengan senjata sangat canggih. Dan karena Herstar tangan kanan dari bosnya, dengan edanya dia pun malah membunuh bosnya sendiri untuk mengambil alih jabatannya. Kemudian scene kembali ke masa sekarang, di mana Tulip bermimpi akan dibunuh oleh Santo, yang membuatnya sangat amat ketakutan. Dan setelah terbangun, Tulip pergi ke dapur untuk mengambil minum. Namun di sini Tulip pun merasa ada yang aneh hingga tiba-tiba. Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi dari Tulip yang sangat amat takut pada Santo. Sementara itu di tempat lain, dengan edanya Herstar malah membantai semua warga yang ada di sana, karena menurutnya babi yang melayang itu akan menjadi hambatan bagi kelompoknya, karena tujuan dari kelompoknya untuk menghabisi hal mistis yang terjadi. Dan tugas selanjutnya, Herstar akan pergi ke New Orleans. Tentu saja tujuannya untuk menghabisi sang pendeta, yaitu Caster. Sementara itu di penjara neraka, Eugene mulai melatih ototnya, karena sekarang Eugene bergabung dengan Tyler dan menjadi anak buahnya. Bahkan sekarang semua orang takut pada Eugene kecuali Tyler. Tak lama kepala sipir pun datang. Namun saat dia akan mencatat, tutup spidolnya jatuh, dan salah satu tahanan mengambilnya untuk diberikan kembali kepada kepala sipir. Dan kepala sipir mengatakan, "Kamu orang baik." Namun orang itu pun langsung dibawa untuk dimasukkan ke dalam lubang neraka, karena ternyata siapapun yang melakukan kebaikan di neraka, maka orang itu pun akan dimasukkan ke dalam lubang neraka. Intinya di dalam penjara neraka, semua tahanan haruslah jahat, atau paling tidak hanya diam saja tanpa peduli dengan orang lain. Di lain tempat, Caster merasa gelisah, galau, merana, karena sampai detik ini belum juga menemukan Tuhannya. Dan ternyata tanpa Caster sadari, wanita yang pernah ditolong oleh Caster sedang mengawasinya lewat kamera pengawas, di mana kamera itu dipasang oleh temannya. Tentu tujuan mereka untuk menceritahu tentang kekuatan milik Caster, karena mereka ini bekerja untuk Herstar. Sementara itu ternyata tahanan yang tadi telah dikembalikan dari lubang neraka. Kepala sipir mengatakan siapapun yang berbuat baik, maka akan dimasukkan ke dalam lubang itu. Namun ternyata di antara para tahanan ada orang baik lain yang tak pantas tinggal di dalam neraka, dan meminta pada orang itu untuk mengacungkan tangannya. Awalnya Eugene pun ingin mengacungkan tangannya dan Hitler melihatnya. Namun Eugene merasa ragu karena takut akan dimasukkan ke dalam lubang neraka. Hingga akhirnya ada seorang tahanan wanita yang mengacungkan tangannya. Namun hal itu pun membuat yang lain ikut mengacungkan tangannya. Dan karena bukan mereka orangnya, kepala sipir akan menemukan orang itu dengan caranya. Setelah kepala sipir pergi, Hitler mengatakan pada Eugene, "Kamulah orang yang tak pantas ada di sini." Namun Eugene berusaha untuk mengelaknya. Hitler pun lalu bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat sehingga masuk ke sini?" Eugene bilang bahwa dirinya suka pada seorang gadis. Dan saat gadis itu sedang menangis akibat pacarnya selingkuh, Eugene pun malah mencium gadis itu. Namun gadis itu pun sangat marah padanya, dan Eugene tak sengaja malah menembaknya. Dan hal itu membuat Hitler semakin yakin kalau Eugene tak pantas ada di sini. Namun Eugene tetap mengatakan bahwa dirinya orang yang sangat jahat. Hingga tak lama ada seorang tahanan yang jatuh dan Eugene malah menolongnya. Tentu saja hal itu membuat Hitler mengatakan kalau Eugene anak yang baik. Hingga tak lama kepala sipir pun datang untuk membawa Eugene. Kemudian kepala sipir pun membuka lubang neraka itu, dan Eugene bertanya ada apa di dalam sana. Namun Eugene langsung didorong ke dalam lubang itu.
Dan di tempat ini Eugene bisa melihat masa lalunya saat Tracy berniat ingin bunuh. Dan Eugene langsung mengambil senjatanya. Namun tanpa disengaja Eugene malah menarik pelatuknya yang membuat Tracy langsung pingsan. Kemudian Eugene pun dikembalikan dari lubang itu. Di lain tempat, Tulip yang masih trauma karena ingin dibunuh oleh Santo melihat lubang bekas peluru dari Santo. Dan semenjak saat itu Tulip pun tidak bisa tidur. Oleh karena itu Tulip akan menutup semua lubangnya dengan harapan dapat melupakan Santo. Satu persatu lubang itu Tulip tutup menggunakan semen. Namun ternyata salah satu kamar itu masih ada orangnya. Dan ternyata di kamar itu ada si wanita bersama dengan temannya. Tentu mereka pun merasa panik dan meminta pada Tulip untuk menunggu sebentar. Di sini si wanita bertanya pada Tulip apa maumu. Tulip mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menambah lubang bekas senjata. Dan ternyata wanita ini telah menggunakan rambut palsu untuk menyamar. Dan karena percaya dia pun menyuruh Tulip untuk masuk. Di sini mereka pun mulai berbincang dan saling berkenalan. Di mana wanita ini bernama Jenny. Dan tentu nama itu bukanlah nama aslinya. Jenny mengatakan bahwa dirinya baru saja pindah ke sini, sehingga belum sempat membawa barang-barangnya. Alhasil dari sinilah mereka pun mulai dekat. Dan Tulip pun tidak merasa curiga kepada Jenny. Malam harinya Caster yang kasihan pada Tulip menggunakan Genesis menyuruh pada Tulip untuk tidur. Karena semenjak Santo akan membunuhnya, Tulip pun tidak bisa tidur. Dan ternyata hal itu dilihat oleh Hairstar lewat kamera pengawas. Namun Hairstar yang melihatnya merasa biasa saja, dikarenakan itu hal yang sangat wajar. Alhasil Hairstar menyuruh Jenny untuk membunuh Caster serta temannya malam ini juga. Singkatnya mereka pun langsung pergi ke tempat Caster untuk membunuhnya. Dan ternyata Casey yang tahu langsung menyerang mereka. Namun salah satu dari mereka berhasil membunuh Dennis dan mulai pergi ke kamar Caster. Akan tetapi Caster pun langsung menghajarnya dan menggunakan Genesis pada orang itu untuk membunuh semua temannya. Dengan berat hati orang ini pun langsung membantai semua temannya. Kemudian Caster bertanya pada orang ini siapa yang telah menyuruhnya. Namun tiba-tiba saja Dennis pun menyerang orang itu. Dan tanpa diduga ternyata Dennis telah menjadi vampir sama seperti Casey. Alhasil Dennis pun menghisap darah orang itu. Dan Caster pun yang melihatnya sangat terkejut. Pagi harinya karena misinya gagal, Hairstar sangat amat marah pada mereka berdua. Dan sebagai hukumannya akan membunuh mereka. Namun karena tidak ada pelurunya, Hairstar pun menyuruh pada Jenny untuk mengisinya. Dan sambil mengisinya, Jenny meminta untuk diberikan kesempatan kedua pada mereka. Jenny pun sangat yakin kali ini tidak akan gagal. Dan meminta pada Hairstar agar diizinkan untuk menggunakan senjata yang sangat berbahaya. Untungnya Hairstar pun setuju. Namun butuh waktu untuk mengaktifkan senjata itu. Dan jika tetap gagal, maka Hairstar akan langsung menghabisi mereka. Di lain tempat, dikarenakan semalam Tulip tidur dengan sangat tibra. Dia pun sangat amat terkejut saat melihat banyak sekali mayat dan ada petugas yang sedang memeriksa mayatnya. Sedangkan Caster menggunakan Genesis kepada para polisi agar patuh padanya. Dan Caster menyuruh pada polisi untuk mencari tahu siapakah bos mereka. Tulip lalu bertanya apa yang telah terjadi. Caster pun mengatakan semuanya pada Tulip dan mereka tidak akan berhenti untuk membunuh kita. Oleh karena itu dengan kekuatan Genesis, Caster menyuruh pada polisi untuk menjaga tempatnya selama 24 jam. Sementara itu, Hairstar mulai penasaran pada Caster. Karena dia tahu kalau Caster sedang mencari Tuhan yang hilang. Karena tanpa adanya Tuhan, dunia pun akan hancur. Kita semua akan tenggelam tanpa arah dan tujuan. Dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita semua. Alhasil, dia pun mulai tertarik pada Caster. Di lain sisi, ternyata Casey sengaja menjadikan Dennis sebagai vampir dengan cara menggigitnya. Karena Casey merasa sangat kasihan melihat Dennis yang sering sakit. Ditambah lagi Dennis ini adalah anaknya. Dan Dennis pun merasa senang karena dirinya akan hidup abadi. Namun mulai dari sekarang, Dennis pun harus waspada dengan sinar matahari. Karena matahari kelemahan dari vampir dan dapat membunuhnya. Tak lama, Caster pun datang.
dan bertanya kenapa tidak mengatakan kalau Casey akan menjadikan Dennis sebagai vampir. Casey mengatakan kalau dia merasa kasihan pada anaknya dan ingin terus bersama dengannya. Dan ternyata Kester pun tidak marah. Namun Casey harus bersiap karena mungkin saja malam ini mereka akan kembali datang untuk membunuh kita. Kemudian Tully pun datang ke tempat Jenny untuk meminjam senjata. Dan meskipun Jenny tahu senjata itu akan Tully gunakan untuk apa, namun Jenny tetap memberikannya pada Tully. Hal itu sempat membuat temannya merasa cemas. Namun Jenny mengatakan kalau pistol itu tidak akan bisa menghentikan senjata mereka yang akan segera datang untuk membunuh Kester. Singkat waktu malam harinya, ada petugas yang datang untuk membersihkan darah di tempat Kester. Akan tetapi petugas ini terlihat sangat amat mencurigakan. Namun Kester tetap melanjutkan tugasnya untuk memantau keadaan di luar sana. Dan di sini Kester merasa sangat kesal pada Dennis karena si Dennis malah memutar musik dengan sangat keras. Kester pun menyuruh pada Dennis untuk mematikannya. Namun Dennis pun malah asik menari. Sehingga Kester menyuruh para Casey untuk mematikan musiknya. Dan tak lama Kester melihat ada seorang pria yang sangat mencurigakan yang sedang berjalan ke arah mobil polisi itu. Mungkin saja orang itu adalah senjata yang sangat berbahaya yang dikatakan oleh Jenny. Sehingga Kester menyuruh pada polisi untuk menangkapnya. Namun Kester pun semakin kesal karena Dennis malah memutar musiknya semakin kencang. Dan hal itu pun membuat Kester tidak dapat mendengar apa yang dikatakan oleh polisi padanya. Alhasil Kester pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun tiba-tiba saja Kester mendengar suara tembakan dari dalam. Dan edannya si Tulip malah menembak petugas itu. Tentu Kester pun merasa sangat kesal pada Tulip. Namun Tulip mengatakan kalau orang ini salah satu dari mereka yang menyamar untuk membunuh kita. Karena Tulip sempat melihat orang ini membawa senjata. Namun ternyata itu hanyalah sebuah semprotan air. Dan tak lama Kester mendapat laporan dari polisi yang telah berhasil menangkap pria ini. Di mana pria ini hanyalah warga biasa yang sedang mabuk. Dan ternyata senjata yang dibilang oleh Jenny adalah sebuah drone yang akan menembakkan rudal ke tempat Kester. Itulah sebabnya kenapa pistol tak akan mempan pada senjata mereka. Namun anehnya jika rudalnya mengarah pada Kester, itu artinya mereka juga akan mati. Dan anehnya entah apa yang terjadi, Herstar malah menyuruh pada mereka untuk membatalkan misinya. Dan tentu hal itu membuat mereka menjadi panik. Itu karena rudalnya telah diluncurkan. Alhasil Jenny pun mengarahkan rudal itu ke tempat yang lain. Singkatnya satu minggu kemudian, Kester pun merasa heran kenapa mereka tidak kunjung datang. Sehingga Kester menyuruh pada polisi untuk pergi dan meminta untuk melupakan masalah ini. Kemudian Kester pun pergi ke bar untuk minum miras. Dan tanpa diduga ternyata Herstar datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Kester. Dan dia pun tahu kalau Kester sedang mencari Tuhan. Oleh karena itu Herstar akan membantu Kester untuk menemukan Tuhan. You've been looking for God, preacher. Sementara itu di tempat lain, ada seorang pria yang baru saja melakukan adu gabru dengan seorang wanita. Namun pria ini bukanlah suaminya, tapi ya kalian tahulah cuy. Tak lama ada yang datang dan mereka memanggil pria ini dengan nama Yesus. Dan dengan santainya dia pun membuka pintunya. Namun mereka merasa khawatir karena sempat mencari Yesus di kebun yang katanya akan berdoa. Yesus pun mengatakan bahwa dirinya sudah berdoa. Kemudian datang ke rumah wanita ini untuk mengobati sakitnya. Padahal faktanya dia baru saja melakukan adu gabru dengan wanita ini. Namun salah satu temannya merasa ada yang aneh. Dan ternyata dia tahu kalau Yesus baru saja melakukan adu gabrut. Namun temannya tidak akan mengatakan tentang hal ini pada siapapun. Di lain tempat, Herstar mengatakan pada Kester bahwa dirinya yang telah mengirim orang-orang itu untuk membunuh kamu. Namun dirinya berubah pikiran dan sekarang tidak akan membunuh Kester. Herstar pun mengatakan bahwa kelompoknya bekerjasama dengan surga lebih dari 2000 tahun. Mendengar hal itu, Kester pun bertanya di mana Tuhan sekarang ini. Namun Herstar tidak menjawabnya karena penjelasannya akan panjang. Tapi yang pasti Kester tidak akan menemukan Tuhan sendirian.
dan butuh bantuan dari Hairstar. Tentu hal itu membuat Caster sangat kesal dan langsung menghajar Hairstar. Kemudian menggunakan Genesis untuk bertanya di mana Tuhan. Namun ternyata si botak pun tidak tahu Tuhan ada di mana. Hal itu membuat Caster merasa kecewa dan Hairstar sangat kagum dengan kekuatan yang Caster miliki. Dan itulah alasannya kenapa dirinya ingin membantu Caster untuk menemukan Tuhan. Karena Hairstar punya segalanya yang Caster butuhkan untuk mencari Tuhan. Dan karena merasa penasaran, Caster pun ikut dengan Hairstar. Namun sebelum itu, Caster harus menggunakan penutup kepala untuk menjaga tempatnya agar tetap aman. Singkatnya setelah sampai, Hairstar mendatangkan dua orang paus untuk menjawab pertanyaan dari Caster tentang Tuhan. Dan tanpa basa-basi, Caster pun bertanya di mana Tuhan. Seorang paus yang memakai baju merah mengatakan, kalau Serapim atau Malaikat telah berkhianat pada Tuhan, karena merasa cemburu dengan kekuasaan dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan pergi dari surga, dan hanya kita yang dapat menjaga agar Tuhan tetap aman dari ancaman Serapim. Namun penjelasan itu dibantah oleh paus baju putih. Menurutnya Tuhan baik-baik saja, tidak ada kudeta oleh Serapim, di mana sekarang Tuhan hanya melanjutkan hidupnya. Karena Tuhan merasa sangat kecewa pada umat manusia, dan akan menciptakan makhluk hidup yang baru. Dan tentu saja hal itu membuat paus ini saling berdebat karena berbeda pendapat. Namun dalam debatnya itu, paus baju putih mengatakan bahwa anak lelakinya akan menggantikan ayahnya sebagai Tuhan. Dan dia pasti tahu Tuhan ada di mana. Dan ya, karena mereka terus saja berdebat, alhasil Hairstar menyuruh pada mereka untuk pergi. Caster pun yang penasaran lalu bertanya siapakah anak itu yang akan menggantikan Tuhan. Namun si botak tak ingin mengatakan tentang anak itu, karena belum saatnya bagi anak itu untuk menggantikan Tuhan. Alhasil Caster menggunakan Genesis untuk bertanya siapa anak itu dan ada di mana. Tell me, he's the Messiah. Dan ya, tanpa diduga ternyata anak itu adalah Mesiah atau Mesia. Sementara itu di tempat lain ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dan mereka sangat senang serta menghormati anak itu, karena mereka percaya anak itu akan menolong mereka semua. Si nenek pun menyuruh untuk membawa bayi ini ke kuil. Dan pria ini mengatakan ayahmu telah meninggal dengan tujuan yang mulia. Oleh karena itu kami akan melindungimu. Dan bila saatnya telah tiba maka kamu akan menggantikan ayahmu. Namun edanya saat si ibu ingin melihat anaknya, si nenek pun malah memukulnya. Can I hold him? Di sini si botak mengatakan bahwa selama ini kelompoknya bertugas untuk melindungi garis keturunan dari Yesus. Dan dia pun punya garis keturunan dari Yesus yang ke-25. Mendengar hal itu, Caster menggunakan Genesis dan meminta pada Hairstar untuk mengantarkannya pada Yesus. Oke. Dan seperti biasa, Caster harus menggunakan penutup kepala untuk sampai di sana. Karena tempat yang akan mereka tuju sangatlah amat jauh. Bahkan mereka pun harus naik pesawat 2 kali. Singkatnya, Caster pun telah sampai di tempat anak itu berada dan sedang ada di kamarnya. Hairstar mengatakan dia adalah anak Kristus, tokoh yang paling penting dalam hidup kita. Dan karena Caster sangat menghormatinya, dia pun langsung berlutut di hadapan orang ini. Sambil mengatakan bahwa aku akan melayanimu. Dan si botak memanggilnya dengan panggilan Humperdu. Namun edanya si Humperdu malah kencing di depan muka Caster. Dan tentu hal itu membuat Caster merasa ada yang aneh. Good boy. I humped you. Yes, come say hello. Caster pun yang kesal menggunakan Genesis pada Humperdu untuk bertanya di mana Tuhan. Namun hal itu membuat Humperdu langsung bertingkah aneh. Dan tak lama datang penjaga untuk memberikan obat pada Humperdu. I know, your turn. Di lain tempat entah apa yang Tuli pikirkan. Namun dia pun malah mengambil senjata milik Santo yang Caster simpan di bawah lantai kamar mandi. Sementara itu Caster telah sampai di rumahnya. Dan dia merasa sangat amat kecewa pada Hairstar. Karena Caster tahu tujuan dari Hairstar hanya ingin menggunakan Genesis pada Yesus. Si botak mengatakan Tuhan sudah menghilang. Dan cepat atau lambat akan ada orang yang mengisinya. Dan orang itu adalah Caster. Karena menurut si botak, Caster dapat menggantikan Tuhan. Namun tentu saja Caster menolaknya, karena itu adalah sebuah penistaan agama. Karena dalam hidupnya hanya ada satu Tuhan, dan Caster pun akan mencarinya.
Hairstar mengatakan kalau kamu butuh bantuan untuk menemukan Tuhan, datanglah padaku. Think about it. Singkat waktu besok harinya, entah apa alasannya, namun Caster malah menarik kembali mobil itu dari rawa, di mana sebelumnya Caster telah mengurung Santo di mobil itu. Dan tentu Tuli pun yang tahu sangat amat marah karena Caster telah berbohong padanya. Namun Caster pun terpaksa melakukannya karena sebagian jiwanya ada pada Santo, dan Caster tak ingin jiwanya ada di dalam neraka bersama dengan Santo. Namun anehnya, saat Caster membuka pintu mobilnya, ternyata si Santo tidak ada di sana. Dan tentu Caster pun merasa bingung karena Santo tidak mungkin bisa keluar dari sana. Sementara itu, dari awal ternyata si botak ingin menggantikan Caster sebagai Tuhan yang baru, karena Mesaya tidak pantas untuk menggantikan Tuhan yang hilang. Oleh karena itu, dirinya pun akan mengkudeta Mesaya dan diganti oleh Caster yang lebih layak sebagai Tuhan. Di lain sisi, Caster akan pergi untuk kembali mencari Tuhan dan mengajak mereka untuk ikut dengannya. Namun ternyata mereka menolaknya karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda Tuhan ada di mana. Apalagi sekarang ini Santo tidak ada di mobil itu, dan mungkin saja sekarang dia akan datang kembali untuk membunuh kita. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Tuli bersama dengan Jenny pergi ke tempat peleburan besi untuk menghancurkan senjata milik Santo, karena Santo semakin sangat amat berbahaya jika menggunakan senjatanya. Apalagi tidak ada yang bisa menggunakan senjata milik Santo, dikarenakan senjata itu dari dalam neraka, sehingga Tuli lebih memilih untuk menghancurkannya. Dan edanya ternyata senjata itu tidak hancur sama sekali, padahal suhunya mencapai 2200 derajat Celcius dan dapat melelehkan sebuah tank baja. Namun senjata milik Santo kebal akan hal itu, bahkan senjatanya tidak panas sama sekali, sehingga Tulip dapat memegangnya menggunakan tangannya. Sementara itu, saat Eugene sedang bersama kepala sipir di kantornya, kepala sipir melihat dari monitor kalau para tahanan sedang bernyanyi, dan hal itu membuatnya merasa ada yang aneh karena sebelumnya mereka tidak pernah melakukannya, sehingga dia pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun setelah kepala sipir masuk ke sana, Hitler pun langsung pergi ke tempat Eugene karena ternyata dia akan membantu Eugene untuk pergi dari neraka, dan di dalam lubang sana ada sebuah jalan keluar agar Eugene bisa pergi dari sini. Sementara itu, Tulip malah mengirim senjata milik Santo ke negara Brazil karena menurutnya hal itu jauh lebih baik daripada senjata itu masih tetap ada di sini. Di lain sisi, entah ada siapa di dalam mobil itu, namun mereka sedang membuat sebuah kesepakatan untuk melakukan sesuatu. Padahal kita tahu sendiri kalau mobil itu tempat Santo dikurung. Namun Santo telah menghilang dari mobil itu, dan setelah sepakat, salah satu orang itu pun langsung pergi. Do what you do. Kemudian scene flashback 1 minggu yang lalu, sebelum mobil Santo diangkat dari rawa oleh Caster. Di sini Santo merasa sangat tersiksa dan berusaha untuk merusak mobilnya. Namun hal itu percuma saja karena mobil ini sangat amat kokoh. Bahkan Santo pun yang terkuat dari neraka tak dapat menghancurkannya. Kemudian Santo kembali teringat pada sang istri yang meminta pada Santo untuk menjadi orang baik agar nantinya mereka bisa bersama di surga untuk selamanya. Dan karena Santo sangat sayang pada sang istri, Santo pun berjanji akan berbuat baik. Namun ingatan itu malah membuat Santo semakin murka, hingga tak lama ada yang datang untuk menderek mobilnya. Dan tentu saja mereka adalah dan ya, ternyata itu anak buah dari si botak bernama Hooper. Dan faktanya sebelum Caster mengambil mobil itu dari rawa, ternyata si botak sudah lebih dulu membawanya dan diganti dengan mobil yang sama. Dan di sini Hooper pun membuat sebuah kesepakatan dengan Santo, karena Hooper tahu kalau Santo tidak akan pernah bisa masuk ke surga bertemu dengan keluarganya. Oleh karena itu, dia akan memberikan hal terbaik yang akan Santo dapatkan jika bekerja dengannya. Kemudian Santo kembali teringat perkataan dari sang istri yang meminta pada Santo jangan membunuh lagi meskipun Santo dihina. Santo pun yang dikenal sangat amat kejam patuh pada sang istri. Meskipun Santo dihina dan dipukul, Santo pun tidak melawannya.
Namun Santos sangat amat terpukul saat melihat sang istri dan juga anaknya telah meninggal. Dan karena teringat dengan masa kelamnya, Santo pun kembali menjadi sangat murka. Dan Hooper meminta agar Santo melakukan sesuatu untuk bosnya, karena Santo juga akan kembali kuat seperti dulu lagi. Dan ternyata Santo diberi tugas untuk membunuh seseorang. Dan tentu karena ingin balas dendam, Santo pun menerimanya. Sementara itu, saat Tulip akan masuk ke rumah, dia pun sangat amat terkejut melihat Santo. Dan ternyata Hairstar menyuruh pada Santo untuk membunuh Caster. Di sini Santo bertanya di mana Caster dan juga senjatanya. Namun Tulip yang takut hanya diam saja. Dan karena targetnya bukanlah Tulip, Santo pun langsung masuk ke dalam. Akan tetapi Tulip mencoba menahannya dan langsung memukul Santo. Dan sebelum membunuh Caster, Santo pun akan lebih dulu menghabisi Dennis yang sedang asik mendengarkan musik. Namun Santo tidak tahu kalau Dennis adalah vampir yang tidak akan mati. Dan Caster pun merasa heran karena musiknya tiba-tiba saja berhenti. Sehingga Casey pun akan melihat Dennis. Namun di sini Caster merasa ada yang aneh hingga tiba-tiba. Dan ya, meskipun Caster tahu Santo telah kembali, namun Caster mencoba tetap tenang, karena sekarang Santo punya jiwanya, sehingga Caster dapat mengendalikan Santo dengan mudah. Dan Caster pun bertanya di mana Tulip. Santo mengatakan tujuannya bukanlah Tulip, tapi kamu. Sehingga Santo hanya membuat Tulip pingsan. Caster mengatakan dirinya telah memberikan kesempatan pada Santo untuk tidak dikirim ke dalam neraka. Dan kali ini Caster pun tidak akan segan mengirim Santo ke dalam neraka, sehingga Caster menyuruh pada Santo untuk berlutut. Dan ya, meskipun sebagian jiwa dari Caster ada pada Santo, namun ternyata sekarang kekuatan Genesis tidak mempan lagi kepada Santo. Itu karena Santo sudah bertambah kuat akibat teringat pada istri serta anaknya. Alhasil Caster pun mencoba untuk melawan Santo, meskipun hal itu tidak ada gunanya, karena jika bertarung Santo bukanlah tandingan dari Caster, sehingga Caster sangat kesulitan untuk melawannya. Dan mereka melihat duel itu lewat kamera pengawas. Tulip pun mencoba untuk menolong Caster, namun tindakan itu tidak ada gunanya, karena Santo langsung menghajar Tulip. Caster meminta pada Santo melepaskan Tulip, karena tujuan dari Santo hanya untuk membunuhnya. Tapi apalah daya, Caster pun dibuat tak berkutik oleh Santo. Caster mengatakan dirinya tidak takut mati dan menyuruh Santo untuk membunuhnya, karena itu artinya Santo akan semakin sulit untuk pergi ke surga. Namun Santo pun tidak peduli, karena selama ini dirinya telah mencoba untuk berubah agar bisa masuk ke dalam surga. Namun semua itu tidak ada hasilnya. Alhasil Santo pun langsung saja membunuh Caster. That's enough. Dan ya, tanpa diduga, ternyata kepala sipir datang untuk membawa Santo kembali ke dalam neraka. Awalnya Santo menolak dan ingin tetap di sini. Namun kepala sipir mengatakan kalau selmu kosong dan harus diisi oleh seseorang, misalnya dengan istri atau anakmu. Namun Santo merasa hal itu tidak mungkin terjadi karena keluarganya ada di surga. Tapi dengan santainya kepala sipir mengatakan kalau Tuhan sudah pergi dan tidak ada yang dapat menghentikannya untuk membawa mereka ke dalam neraka. Dan ya, karena ancaman itu, dengan terpaksa Santo melepaskan Caster dan ikut dengan mereka. Namun sebelum pergi, kepala sipir mengatakan pada Caster, kalau kamu beruntung punya Hairstar yang peduli padamu, itu artinya Hairstar bukanlah orang biasa, karena si botak yang telah menelepon kepala sipir untuk menangkap Santo. Dan ternyata si botak sengaja menyuruh Santo untuk membunuh Caster, agar nantinya si botak menelepon kepala sipir untuk menangkap Santo, supaya Caster berutang nyawa pada Hairstar. Dan otomatis Caster pun akan membalas kebaikannya. Another time. Kemudian Tulip dan Casey pun dibawa ke rumah sakit, karena Casey butuh darah segar untuk diminum, sedangkan Tulip akan diperiksa lebih lanjut. Namun kampretnya ternyata mereka malah bertemu dengan si botak,
Intinya si botak mengatakan kalau Messiah telah gagal untuk menggantikan Tuhan dan dia akan diganti dengan yang baru yaitu Caster. Karena Caster sangatlah istimewa dan dapat menggantikan Tuhan untuk menjaga dunia ini. Dan jika hal itu terjadi, apakah kalian siap melihat Caster menjadi Tuhan? Atau nantinya kalian tidak akan dianggap lagi oleh Caster? Namun mereka pun hanya diam saja. Our universe is at stake. In proceed. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Dan sebagai permintaan maaf, Caster pun mengajak mereka untuk makan di luar. Namun tanpa disengaja kameranya pun terjatuh saat Caster menutup pintunya. Di sini intinya Tulip dan Casey tahu kalau Caster akan dijadikan Tuhan yang baru oleh si botak untuk menggantikan Messiah. Namun ternyata mereka berdua tidak setuju. Oleh karena itu Casey meminta pada Caster untuk memilih. Akan tetapi Caster sangat yakin dapat melakukannya karena punya Genesis yang akan membuat semua orang patuh padanya. Namun tetap saja mereka menolaknya dan tidak setuju. Sementara itu di dalam penjara neraka, Santo pun dimasukkan kembali ke dalam selnya. Namun Santo meminta pada mereka untuk mengatakan pada setan bahwa dirinya ingin bicara dengan setan. Dan kepala sipir menyuruh pada anak buahnya untuk mencari Eugene dan juga Hitler. Dan ternyata mereka masuk ke dalam ventilasi udara untuk pergi dari sini. Sementara itu di tempat lain, tanpa diduga tiba-tiba saja dengan sendirinya, si botak pun berlutut kepada Caster. Kemudian mengambil tangan Caster lalu meletakkan di kepalanya. Pagi harinya Tulip dan Casey memutuskan akan pergi dari sini tanpa Caster. Karena mereka tidak setuju dengan Caster yang ingin menggantikan Tuhan. Dan karena misinya sudah selesai mereka juga akan pergi dari sini. Namun Casey merasa bingung dengan anaknya yaitu Dennis. Karena semenjak menjadi vampir semakin susah untuk diatur. Dan takutnya jika mengajaknya pergi Dennis malah akan kembali membuat masalah. Sementara itu akhirnya Eugene dan Hitler berhasil keluar dari dalam penjara. Namun mereka pun masih ada di neraka. Sehingga mereka pun berlari seedan-edannya untuk pergi dari sini. Karena jika tertangkap maka mereka akan dihukum dengan sangat amat berat. Dan mereka pun tiba di sebuah danau yang dijaga oleh penunggunya bernama Saron. Hitler bilang kalau Saron akan membawa Eugene pergi dari sini. Dan Eugene hanya perlu mengatakan kalau tempatku bukanlah di sini. Di mana Saron akan meniup trompetnya dan memastikan bahwa Eugene akan sampai di tempat tujuan. Jika berhasil maka Eugene akan keluar dari dalam neraka. Namun Hitler tidak akan ikut karena tempatnya di sini. Eugene pun mengatakan pada Saron bahwa tempatnya bukanlah di sini. Tanpa banyak bicara Saron langsung meniup trompetnya. Dan tak lama datang sebuah perahu. Namun sialnya tak lama kepala sipir pun datang dan meminta pada Saron untuk menyerahkan Eugene padanya. Saron mengatakan kalau tempat Eugene bukan di sini dan menyuruh kepala sipir untuk pergi dari sini karena tempat ini adalah wilayahnya. Namun kepala sipir menolaknya karena sekarang Tuhan sudah menghilang. Hal itu membuat Saron sangat marah dan langsung saja. Dan ya, untung saja Hitler datang untuk menolong Eugene dan menyuruh pada Eugene untuk pergi dari sini sebelum penjaga datang. Eugene pun mengajak Hitler untuk ikut dengannya. Namun Hitler tidak bisa melakukannya karena tempatnya di sini. Tapi Eugene pun terus memaksanya. I belong here. Come with me. Sementara itu, tanpa disengaja Tulip menemukan sebuah kamera. Tulip pun tahu kalau kamera ini milik si botak yang ternyata selama ini telah mengawasi mereka. Namun Tulip pun tidak tahu kalau Jenny anak buah dari Hairstar. Casey pun berniat akan mengatakan tentang hal ini pada Caster. Namun Tulip melarangnya karena mulai dari sekarang kita akan berpisah dengan Caster. Sehingga Tulip akan menunggu Casey di mobil. Karena Casey akan mengambil anjingnya untuk dibawa. Namun edannya tanpa diduga. Casey pun yang sudah sangat amat kesal pada Dennis malah mendorongnya keluar jendela. Yang membuat Dennis terkena sinar matahari. Alhasil Dennis pun langsung mati terbakar.
Kemudian Casey pun masuk ke dalam mobil untuk pergi dari sini. Dan Tulip bertanya di mana Dennis. Casey pun mengatakan kalau Dennis berubah pikiran. Dan dia memutuskan akan tetap di sini. Namun sebelum pergi, Tulip pun akan berpamitan dengan Jenny. Dan meminta pada Casey untuk menunggunya sebentar. Dan di sini Casey merasa sangat amat bersalah. Bukan karena telah membunuh Dennis, tapi karena telah membuat Dennis menjadi vampir. Di sini Tulip melihat kalau Jenny juga akan pindah dari sini. Dan Jenny meminta pada Tulip untuk menunggunya. Namun saat Tulip melihat sebuah buku, dia pun sangat amat terkejut. Karena ternyata selama ini Jenny anak buahnya si botak. Dan Tulip pun telah dimanfaatkan oleh Jenny. Hingga tak lama Jenny pun muncul. Dan tentu sekarang Tulip tahu kalau Jenny anak buahnya si botak. Dan Jenny juga merasa kalau Tulip sudah tahu siapa dirinya. Sehingga dia pun sudah bersiap dengan senjatanya. Hingga tak lama si Hooper muncul. Dan hal itu membuat Tulip semakin yakin hingga akhirnya. Sementara itu tanpa diduga ternyata Hitler ikut dengan Eugene. Namun karena Hitler orang yang sangat amat jahat pada masanya, dia pun langsung pergi meninggalkan Eugene untuk melakukan sesuatu. Dan Eugene pun yang melihat hal itu tidak mengejarnya. Sehingga Eugene langsung pergi untuk bertemu dengan ayahnya. Karena Eugene belum tahu kalau kotanya telah hancur. Di lain sisi, Caster yang akan pergi dengan si botak mendapat telepon dari Casey. Dan hal itu membuat Caster sangat amat panik. Sehingga dia pun langsung pergi bertemu dengan Casey. Shut up. Caster sangat amat terkejut melihat Tulip hampir mati karena kehabisan darah. Casey mengatakan kalau Tulip akan berpamitan pada seseorang. Namun Casey pun tidak tahu siapa orangnya. Dan tentu saja yang telah menembak Tulip adalah Jenny, anak buah dari si botak. Caster berniat akan membawa Tulip ke rumah sakit. Namun kondisinya semakin parah karena kesulitan untuk bernapas. Caster pun mencoba untuk menghentikan pendarahannya. Namun hal itu percuma saja. Sehingga Casey menyuruh pada Caster untuk menggunakan genesis pada Tulip. Agar Tulip dapat kembali bernapas. Namun ternyata genesis pun tidak berguna. Karena Tulip masih kesulitan untuk bernapas. Tentu hal itu membuat mereka semakin merasa panik. Sehingga dengan terpaksa Casey pun akan menggigit Tulip. Agar Tulip menjadi vampir sama seperti dengannya. Namun Caster menolaknya dan langsung menghajar Casey. Don't you ever touch her. Kemudian Caster menggunakan genesis pada Casey untuk pergi dari sini. Namun anehnya Casey pun tetap menyerang Caster. Di sini Casey pun terus saja memohon pada Caster agar diizinkan untuk menggigit Tulip. Karena hanya ini kesempatan untuk menolong Tulip agar tetap hidup. Namun Caster pun tetap menolaknya. Karena ternyata Caster lebih memilih Tulip untuk mati daripada Tulip harus menjadi vampir. Hingga akhirnya Tulip pun harus mati. Kemudian mereka pun langsung pergi dengan membawa mayat Tulip untuk dikuburkan dengan layak. Dan Casey sangat amat kesal pada Caster karena telah membiarkan Tulip mati. Sementara itu di tempat lain ada seseorang yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dan di kamar mandi itu terdapat cahaya putih yang sangat amat terang. Dan season 2 pun selesai cuy. Ending yang sangat-sangat mentulipkan.